Icip, ngobrol sambil icip-icip. Masa mandi tuh sekarang aku menguasai lagi. Hahaha. Kayaknya aku kurang nengah deh. Salah. Udahlah, gak apa-apa lah. Gimana hari ini? Aku benar-benar langsung bersemangat, tahu gak sih? Sesuatu yang menaikkan mood boost, yang menjadi mood boosterku adalah makanan enak. Dan hari ini aku mendapatkan asupan makanan enak banyak banget. Tadi ada salmon and crud. Terus ada chicken stick ya tadi ya. Terus habis itu dia ada nasi goreng sama apa tadi Mbak, nama dagingnya Mbak? Tadi strip loin. Itu saus mushroomnya. Ya Allah, itu kalau dia jual saus mushroomnya literan gitu kan, ku beli itu. Oh, ada beneran? Tuh, dari 250 gram sampai 500 gram. Jadi bisa tuh kalau misalnya pemirsa mau masak-masak di rumah tapi males cari saus mushroom di mana, beli aja di Kenyo Papa. Kayaknya abis ini aku tiba-tiba cegagi ada di sana. Karena endul loh pemirsa itu. Terus tadi aku juga makan onigirinya. Onigirinya tuh beda, dia nasinya kayak kalau biasanya kan onigiri itu kan ada atos gitu kan ya, yang aku biasa beli, ya namanya juga beda ya harganya ya. Yang ini tuh rasanya kayak wah. Bahkan anak-anak di sini tadi baunya wangi ya. Bener-bener wangi-wangi. Terus tadi Antisar sudah mencicipi ya, En ya. Walaupun makannya keluar ya. Dijejeli terus melayu deh Nen ya. Itu enak, tadi harganya cuma 15.000 pemirsa. Dan Kenyo Papa tadi buka dari jam 6 sampai dengan jam 9 malam. Bisa order di Gojek, Grab, Shopee. Ada semua. Ada semua, datang langsung ya bisa ya. Bisa. Aku penasaran sama buburnya tadi. Bubur pakai yakiniku. Wow. Dia aja yakiniku. Masa kamu gak yakin sama aku? Lah. Udah. Aku makin lama makin ngelantur nih ya. Oke ya pemirsa, jangan lupa ya nonton Ngicip setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu jam 1 sampai dengan jam 2 siang ya. Anditu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan bye.